bisa cek olah TKP. Di sana untuk lokasi termasuk daerah sepi. Modus bahwa diduga pelaku ini datang untuk membeli makanan, minuman yang ada di warung tersebut. Melihat dalam kondisi korbannya hanya sendiri, seorang perempuan, mungkin di situ dia mengambil tindakan yang membuat temuan pencurian dengan kekerasan. Barang bukti yang diambil berupa handphone 1 unit dan uang tunai untuk pelaporan itu 500.000. Nah, jadi yang bersangkutan itu dari arah Perawang menuju Pekanbaru. Diawali memang kebutuhan pribadi dia dan anaknya. Akhirnya di situ mungkin mengambil pencurian karena di situ melihat ada handphone korban dan diambil dan untuk dikuasai. Di situ juga ada niatan untuk mengambil uang yang ada di kotak yang ada di pemilik daripada korban. Saat itu korban dirawat di rumah sakit beberapa hari dan dilaksanakan operasi karena ada luka benda tumpul di bagian kepala belakang. Pada saat itu sudah dioperasi dan saat ini sudah kondisinya cukup baik, bisa masih dirawat di rumah sakit. Berdasarkan olah TKP, untuk pelaku ini memukul dengan menggunakan batu yang berukuran besar yang ada di sekitar TKP dan langsung membenturkan atau memukul ke bagian kepala korban, bagian belakang. Ini setelah didapati tersangka, yang bersangkutan mengambil ataupun melakukan pencurian dengan kekerasan ini sendiri.